suara yang sangat merdu, yang sangat damai, suara yang menyejukkan jiwa, yang menyenangkan jiwa. Kau analogikan dengan olongan anjing, binatang, binatang, binatang mulut bulatul, binatang. Maka dari itu ya Gol, bertobatlah, bertobatlah, akui kesalahanmu dan mohon maaf. Umat ini hanya memohon para pemaaf. Ketika kau mengatakan mengakui kesalahanmu, maka umat-umat yang terbesar di negeri ini akan memaafkanmu. Tapi proses yang cukup belum juga. Terlalu banyak kompromi dengan Menteri Kementerian Agama ini. Saya tidak tahu modalnya Menteri Agama ini apa sehingga bikin senang Presiden Jokowi. Maka dari itu kami membawa banner-banner besar ini. Kita tidak perlu Pak Yakut ini minta maaf. Untuk apa Pak Yakut ini minta maaf? Sudah terlalu banyak dosanya sampai sulit untuk dimaafkan. Maka dari itu kita minta saja bahwa hei si Yakut, Menteri Agama, lebih bagus kamu tahu diri. Mundur sebagai Menteri Agama. Mundur sebagai Menteri Agama. Mundur. Yakut. Mundur. Yakut. Mundur. Yakut. Mundur. Kalau tidak mau mundur, maka kita akan lapor ke Jokowi. Bahwa hei Pak Jokowi, ini ada satu orang menterimu kurang ajar sama umat Islam. Sebaiknya segera dicopot saja. Kalau Pak Jokowi tidak berani copot si Yakut, maka Pak Jokowi. Mundur. Jokowi. Mundur. Jokowi. Mundur. Iyalah, si Yakut ini yang ke Jokowi. Maka dari itu kita minta di dalam aksi kali ini, kalau Pak Jokowi tidak berani copot Menteri Agama, maka lebih bagus Pak Jokowi mundur aja sekalian. Untuk apa Anda memelihara menteri-menteri yang kurang ajar? Untuk apa kalian memelihara kementerian yang sudah menggunakan dana haji triliunan rupiah? Untuk apa kau gunakan menteri-menteri agama ini yang hanya menyatakan membatalkan kenaikan haji tahun lalu, menghabiskan anggaran 21,7 miliar. Edan enggak? Bilang tidak jadi naik haji, habis uang negara 21,7 miliar. Itu biadab, korupsi uang rakyat. Sudah itu, Anda maki-maki lagi. Menghina umat Islam dengan pernyataan itu. Jadi tidak perlu Anda minta maaf. Cukup Anda mundur, tahu diri, mundur sebagai Menteri Agama, semua beres. Kalau tidak mau, kita minta kepada Jokowi untuk memecat saudara Yakut. Kalau Jokowi tidak mau juga, maka Jokowi. 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 Takbir. Nah, mungkin itu penyampaian dari saya karena masih ada agenda aksi selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih penyampaian aspirasinya dari pimpinan presidium, dari presidium Aliansi Rakyat Menggugat sekaligus sebagai presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Oke. Penyampaian aksi selanjutnya akan disampaikan, ini non-muslim Pak, negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai suku, berbagai agama sudah ada di republik ini. Dan ini ada perwakilan dari Aliansi Rakyat Menggugat. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan perkenalkan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua masyarakat Indonesia. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama dan juga yang saya hormati para aparat, yang terkasih masyarakat Indonesia dengan berbagai agama. Kedaulatan di tangan rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Kami bergandengan tangan. Kami bergandengan
hanya menyampaikan kepada Bapak Menteri Agama, Bapak tidak hanya memimpin masyarakat dari golongan Muslim, tapi Bapak memimpin masyarakat Indonesia yang berbagai macam agama. Merdeka! Merdeka! Kami mendukung persatuan. Kami bergandengan antar suku, ras, dan agama. Kami menolak perpecahan. Bapak Menteri yang terkasih, mengapa Anda menyuarakan seperti itu dan menganggap azan sebagai kata-kata yang tidak pantas Anda ungkapkan? Kami sebagai masyarakat Indonesia, kami pun tidak mau dipecah, apalagi Bapak memecah kaum Bapak sendiri. Apa Bapak tidak malu? Jangan buat masalah ini sebagai untuk menutup isu-isu. Padahal banyak urusan yang di negara ini yang perlu diselesaikan. Bapak Menteri yang terhormat, jangan mau dijadikan tumbal untuk memecah belah bangsa. Kami satu negara yang berpancasila dan undang-undang dasar 45. Betul. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Betul. Sebagai rakyat yang non-muslim, saya mendukung kita semua untuk bergandengan tangan. Masyarakat harus cerdas, jangan mau dipecah-pecah, karena kita satu Republik Indonesia. Kita disatukan dalam negara ini, disatukan dalam Republik Indonesia yang berpancasila. Sangat memalukan kalau Anda dipakai untuk memecah belah bangsa ini. Bapak yang terhormat, sudah masalah ini, masalah agama, perpecahan dan lain sebagainya. Rakyat tidak bisa dipecah belah. Kami bersatu. Kami bersatu atas nama Republik Indonesia yang berpancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu para aparat yang sudah menemani kami siang hari ini. Terima kasih kalau seandainya Bapak dan Ibu masih mengingat Sumpah Sabta Marga bahwa Bapak dan Ibu semuanya sebagai perwira Bayangkara untuk mendukung masyarakat Indonesia, untuk mendukung rakyat bersatu. Terima kasih atas nama Allah. Kalau kita bisa bersatu menjadi bangsa yang indah, menjadi bangsa yang damai, sejahtera, haleluya, terpujilah nama Tuhan kita, Allah Maha Besar, El Shaddai. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Dan akan disampaikan aspirasi selanjutnya oleh kuasa hukum dari ARM, yaitu Bunda Eli Deniati. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada semua aparat yang mencoba mengawal kami. Semoga Allah membalas. Semoga apa yang bapak-bapak ibu lakukan menjadi ladang amal dan menjadi ibadah. Bapak Menteri Agama yang dimuliakan Allah,
kami bertanya, apakah Bapak Muslim? Kalau Bapak Muslim, pasti Bapak tidak berani ngomong seperti itu. Saya meragukan agama Anda. Saya meragukan agama Anda. Anda sudah menghina agama kami. Anda kurang ajar. Anda biadab. Nyawa saya lebih murah dari kata-kata Anda. Bajingan. Menteri Agama, profesi Anda luar biasa. Anda menyatu umat. Kenapa Anda menyamakan anjing? Kenapa menyamakan suara anjing tetangga yang lima ekor anjing dengan suara azan? Anda tahu suara azan itu indah di relung hati kami. Syahdu di relung hati kami. Kenapa Anda tega menyamakan suara azan dengan suara anjing? Mungkin yang bisa menyamakan itu adalah anjing. Anda biadab. Menteri Agama, secara substansi Anda sudah penista agama. Silakan datang Anda ke kantor polisi. Serahkan diri Anda. Tidak ada di dunia ini yang mendengar suara azan itu terganggu kecuali setan. Apakah Anda bagi bagian dari setan? Anda setan. Saya, apapun yang terjadi, saya diam. Tapi ketika agama saya dihina, saya menangis. Saya tukar nyawa saya dengan Anda. Allahu Akbar. Memang setan itu di dalam. Jokowi, mundur. Tolong Anda ganti Menteri Agama atau Anda mundur. Kita takut, dunia takut perang dunia ketiga. Kita lagi heboh dengan perperangan di antara pemerintah dan rakyat. BPJS, kemahalan, BBM, minyak goreng menghilang, PCR. Alangkah zolimnya kalian. Kalian hanya bisa menguras rakyat demi kepentingan kelompok, demi kepentingan pribadi dan kelompok. Itu kami minta dengan segala hormat. Ya Allah, bukalah pintu hati Jokowi. Bukalah pintu hati Kapolri. Tangkap Menteri Agama. Tangkap siapa? Menista Agama. Tangkap. Ya Allah, turunkanlah bala pada Menteri Agama, ya Allah. Ya, mundur, ya mundur. Yang bisa takut dengan azan adalah setan. Ya, setan, betul, setan. Anda bahagian dari setan. Betul, setan itu. Turun kau, Menteri Agama. Jangan ngopi. Lama-lama saya lihat mukamu juga seperti anjing. Betul. Dasar kurang ajar, biadab, masa suara azan yang berpuluh tahun dari zaman 125 Masehi yang lalu, suara azan itu sangat indah di muka bumi ini. Kenapa Anda samakan suara azan dengan suara lima ekor anjing tetangga? Bajingan! Kurang ajar! Bajingan! Kurang ajar! Turun ke... Sudah merdeka kita? Belum! Kita sudah merdeka! Dan akan segera membersihkan kemerdekaan kita dari orang-orang pejabat-pejabat yang tidak diperlukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setuju! Setuju! Bapak-bapak, ibu sekalian, Robi Sohli Sodri,
wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ingin berucap astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya berucap untuk meredakan kemarahan dalam diri saya sendiri. Betapa 7 tahun pemerintahan Joko Widodo, khusus untuk Kementerian Agama ini, kami patut untuk merasa sangat prihatin. Saya belum pernah melihat ada sebuah negara berpenduduk muslim terbesar yang menteri agamanya sedemikian terindikasi membenci agama Islam. Betul? Betul. Ada banyak blunder yang dilakukan oleh Anda yang terhormat Bapak Menak Yakub. Betul. Ya, setidaknya tercatat ada 5. Betul. Sampai lupa saya apa saja. Ya. Satu di antaranya, Anda menyatakan bahwa Kementerian Agama adalah hadiah untuk NU. Aduh. Sehingga Anda meniadakan semua jasa dan partisipasi dari ormas Islam lainnya seperti Muhammadiyah, Persis dan sebagainya serta semuanya itu. Hanya Andalah yang paling hebat yang berhak menerima hadiah sebagai Kemenak. Ya. Kedua, Anda menginginkan agar mengucapkan hari raya umat Bahai yang mohon maaf sampai hari ini pun kami belum tahu dan belum tersosialisasi secara baik. Di saat yang sama Anda melarang orang untuk melakukan takbir pada saat akan Idul Fitri. Anda banyak melarang untuk melakukan ibadah di dalam masjid hanya karena COVID. Ya. Yang lainnya, pada saat Rakernas Kemenak, Anda menghendaki semua nama-nama dan semua doa-doa dalam berbagai agama untuk dilantunkan dalam Rakernas tersebut. Padahal lakum dinukum waliyadin. Betul? Betul. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yes. Tak usah kau campur-campur. Kami cukup patuh kepada negara. Kami cukup teduh dan baik dengan sesama penganut agama. Tidak ada permasalahan. Kalian yang membuat kami bermasalah. Betul? Betul. Saya ingin mengatakan kehadiran Menak ya, kurang lebih 7 tahun pemerintahan Jokowi. Ini yang ketiga ini ya, semua kontroversial. Termasuk pada waktu itu Menteri Fahru Rozi juga kontroversial. Makanya saya mengatakan belum pernah melihat ada Kementerian Agama yang notabene adalah mengepalai lebih banyak umat Islam di Indonesia yang begitu membenci umat Islam. Jangan salahkan kami curiga. Ada agenda apa? Ya. Kami ingin mengatakan Pancasila pun adalah hadiah dari umat Islam kepada Indonesia. Betul? Betul. Bahkan umat non-muslim pun setuju seperti itu. Mau bukti? Negara ini dibangun oleh banyak ulama, santri, dan pemimpin-pemimpin yang beragama Islam. Tapi adakah kami menuntut APBN negeri ini sekian persen untuk umat Islam? Ada? Tidak. Tidak ada. Bahkan prestasi terburuk dari Menteri Agama adalah tidak bisa orang naik haji tahun 2020. Oh, kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Padahal naik haji adalah salah satu rukun Islam. Duitnya cash, lengkap, lunas, sudah ada. Mengapa tidak bisa diberangkatkan? Sementara saat mengumumkan, Anda menghabiskan dana hampir 21 miliar. Aduh, kurang ajar lagi tuh. Lebih kurang ajar. Perampok. Perampok warganya. Selama COVID ini, Anda telah naik hartanya berdasarkan LHKPN berkali-kali lipat. Masuk akal tidak? Tidak. Saat rakyat kelaparan, saat rakyat setengah mati mencari kehidupan, Anda berleha-leha dengan kekayaan. Sejak kapan jadi pengusaha? Kalau berapa tahun yang lalu Anda belum kaya, tiba-tiba Anda kaya, patut diduga dari mana asal kekayaan tersebut. Betul? Betul. Saya ingin mengatakan, ini juga buah daripada pemerintahan Joko Widodo ya, yang disampaikan oleh seorang penulis di Lowy Institute Paper ya, yang ya, menyatakan bahwa Jokowi ini, maaf saya harus sampaikan ini supaya kalian cerdas, adalah pemerintahan yang abai terhadap nasihat para ahli, adalah pemerintahan yang tidak dipercaya oleh sipil, adalah pemerintahan yang gagal mengembangkan koherensi daripada pertumbuhan dan kehidupan bernegara sehingga banyak menimbulkan kerugian-kerugian bagi negara itu sendiri. Oleh karena itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, tak usah kita minta Menteri Agama ini untuk meminta maaf. Untuk apa? Apakah itu akan mengembalikan luka?
Tidak usah minta maaf, mundur saja. Ya, itu. Tadi Ibu Eli ya, satu daripada TPUA, advokat, di mana kami menggugat Jokowi dan presiden dan juga menggugat DPR, sudah menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Menak tersebut dengan sangat pede itu, menyamakan atau menganalogikan suara azan seperti suara anjing, itu sudah masuk unsur delik umum dalam hal ini yang polisi mestinya bergerak. Tidak usah menunggu lagi. Atau kalau kau cukup punya nyali, datang ke Bareskrim untuk minta kau diperiksa dan diadili. Betul! Betul! Kami katakan, kami para pengacara ini berdarah-darah untuk bisa menegakkan peraturan dan keadilan di negeri ini. Dan kau seenak hati menginjak-injak harga diri umat Islam lewat surat edaran nomor 5 tahun 2022. Kurang ajar. Oleh karena itu, kegagalan Menak selaku pembantu Jokowi adalah kegagalan Jokowi. Betul. Aliansi Rakyat Penggugat mengusung Jokowi. Mundur. Mundurlah. Itu lebih terhormat. Oleh karena itu, saya terakhir mengatakan kepada Bapak Yusril Iza Mahendra yang baru saja ya lewat tulisan daripada Profesor Egy Sujana Mastal mengatakan bahwa ada 3 cara bagi Jokowi untuk bisa berkuasa kembali di 3 periode. Tahu malu enggak? Tidak tahu malu untuk minta yang 3 kali. Tapi Yusril Iza Mahendra memberikan 3 jalan. 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 2. Dekret Presiden. 3. Cipta Konvensi Ketatanegaraan. Yang ketiga-tiganya itu menurut kami Yusril Iza Mahendra tidak bijaksana. Betul. Mengapa Anda memberi pijakan konstitusional untuk perbuatan yang inkonstitusional? Revolusi. Kami ingin mengatakan sebaiknya Yusril Iza Mahendra ajarkan Jokowi mulai hari ini menyusun pidato pengunduran diri. Yes. Itu betul. Lebih terhormat. Betul. Bagaimana Yusril Iza Mahendra mengajarkan Presiden Soeharto menyusun pidato pengunduran diri. Betul. Beliau yang selalu dijelek-jelekkan jauh lebih gentle, jauh lebih bertanggung jawab dengan mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Betul. Hari ini terbukti. Betul. Air telah turun, semua kegelapan telah kelihatan. Kami hanya ingin mengatakan, jika kau masih ingin juga memerintah sampai 3 periode, minimal menambah-nambah periode 1 sampai 2 tahun hanya gara-gara 3 ketua umum partai yang memanas-manasi, maka saya mengatakan tunggu kehancuran. Betul. Tap MPRS nomor 3 tahun 1963 telah menjatuhkan Soekarno tahun 1967. Pemilu tahun 1997 menjatuhkan Soeharto pada tahun 1998. Sekarang kau coba ya, kau tambah periode 1-2 tahun, kau akan hancur. Kami tak akan diam. Jokowi mundur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi dari rakyat Indonesia. Mundur kau Yakut. Kalau tidak Jokowi ikutan mundur juga. Mundur dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama kita. Ini udah aksi keberapa kali yang menyatakan ketidaksukaan atas pernyataan Bapak mengenai azan yang disamakan dengan gonggongan anjing. Dari kaum agama lain pun sudah menyatakan pernyataannya tadi bahwa dia tidak mempermasalahkan apapun yang Bapak kemukakan kemarin. Saya heran ya, Bapak sepertinya ingin menutup isu-isu besar yang selama ini mencuat dan naik ke KPK. Entah kerjasama atau bagaimana, saya nggak habis pikir kenapa
begitu diangkat kembali, Pak. Kenapa ya, Pak? Saya heran di saat PCR gate mencuat, di saat dugaan gratifikasi dua anak Pak Lurah mencuat, di saat kami sudah diterima oleh KPK dan berkas-berkas sebagiannya sudah diserahkan kepada KPK, Bapak menggaungkan lagi isu yang sudah pernah diangkat tahun 2018. Di sini saya memaklumi teman-teman atau rakyat Indonesia yang lain yang benar-benar menyumpahi Bapak, mengata-ngatai Bapak. Itu adalah hal yang pantas Bapak terima. Kenapa? Karena bukan hanya kami manusia yang mengatakan demikian. Dalam Al-Quran pun, Pak, supaya Bapak tahu ya, sebagai Menteri Agama saya bacakan satu ayat untuk Bapak dari surat An-Nisa ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa ma'zulima wa kana Allahu sami'an 'alima. Yang artinya, catat ya Pak, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Bapak tahu perkataan Bapak itu adalah perkataan yang zalim untuk umat Islam, bahkan untuk agama yang Bapak anut sendiri. Jadi mohon dicatat, ucapan-ucapan apapun yang dirasa tidak enak, yang dirasa mungkin kasar, itu adalah pantas Bapak dapatkan, pantas Bapak terima. Karena Allah pun sudah menyatakan di Quran surat An-Nisa ayat 148 ini, Bapak pantas menerimanya. Jadi jangan heran, hujatan demi hujatan dan makian kepada Bapak terus menerus sebelum Bapak menyatakan mundur dari Kementerian Agama. Karena Bapak tidak pantas untuk memimpin satu kementerian yang di mana rakyat Indonesia mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam. Sudah sejak ribuan tahun tidak pernah ada permasalahan mengenai azan, tapi Bapak mencari-cari masalah. Sebagaimana halnya juga tentang radikal-radikul yang diangkat, ya, dibesar-besarkan, yang tidak ada terbukti apapun. Ya. Jadi saya harap jangan mencari-cari hal-hal yang tidak pernah menjadi masalah bagi agama apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Niko. Habis Niko. Alfan. Habis Alfan. Babe, habis Babe, Ida. Udah itu kita caw lagi. Nyanyinya nanti di sana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kut, Yakut, 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 Yakul itu minuman kesehatan. Tapi kok nama Yakul, omongannya menyesatkan. Kan brengsek kayak gini teman-teman. Ini brengsek namanya. Ini brengsek namanya. Brengsek. Ketika Menteri Agama yang seharusnya melindungi umat beragama untuk menjaga toleransi antar umat beragama, tapi dari mulutnya keluar analogi menyesatkan yang menggunakan lolongan anjing. Kurang ajar. Kan ini biadab namanya. Ini biadab namanya. Hanya untuk mendiskreditkan suara azan. Wei Yakul, gua ini kafir. Gua ini kafir. Semenjak ada azan, itu membantu gua. Allahu Akbar. Subuh, azan subuh mengingatkan gua untuk bangun pagi atau tidur. Azan asar mengingatkan gua untuk makan. Gua paling malas buka-buka handphone.
Azan Maghrib mengingatkan gua untuk bantuin. Itu yang dari kecil ditanamkan orang tua. Dan kami, kafir-kafir, tidak pernah mempermasalahkan suara-suara dari azan. Suara-suara dari Tua Masjid. Allah Akbar! Kami merasa terbantu akan adanya suara-suara itu. Merdeka! Weh, Yakul! Kul! Gua gak pernah lagi menghargai lu. Semenjak statementmu. Gua cuma mengatakan sama kamu. Anda setan dan iblis yang takut mendengar suara azan. Gua kafir sangat terbantu. Gua kafir merasa nyaman selama ini. Tapi semenjak rezim ini berkuasa, maka isu radikal-radikul selalu dipertontonkan untuk menutupi kegagalan dari pemerintah. Pelajar, kami di Sumatera Utara tidak pernah bermasalah. Kami di Sumatera Utara tidak pernah bermasalah. Betul, terutama nih kami suku Batak. Di Batak, kami dibilang, dasar kau gak beragama. Ketawa kami dibilang gak beragama. Tapi sempat dibilang, kalian tidak beradat. Kepala tuh lepas. Tampak lagi kepala ketika kami tidak dibilang tidak beradat. Dan aku, omonganmu yang menganalogikan suara yang sangat merdu, yang sangat damai, suara yang menyejukkan jiwa dan menenangkan jiwa, kau analogikan dengan golongan anjing, binatang mulut bulatul, binatang. Maka dari itu ya Yakul, bertobatlah, akui kesalahanmu dan mohon maaf. Umat ini hanya memohon para pemaaf. Ketika kau mengatakan mengakui kesalahanmu, maka umat-umat yang terbesar di negeri ini akan memaafkanmu. Tapi proses hukum harus jalan. Itu lain cerita, Gul. Jadi ya, Gul, sekali lagi aku katakan, camkan baik-baik bahwa kami yang non-muslim tidak pernah merasa keberatan akan suara-suara yang keluar dari Tua Masjid. Kami merasa nyaman dan kami merasa terlindungi. Dari kecil ya Kul, aku SD di SD Impres dan kami selalu mengucapkan doa Al-Fatihah. Oke, utuh-utuh. Ya, azan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله حي على الصلاة لا حول ولا
ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاة Jadi yang belum sholat asar kita ingatkan tadi. Termasuk menteri di dalam, tuh dengerin asan. Tuh woi, dengerin asan. Ya silakan Bobby Aldo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buat yang terhormat Menteri Agama Gus Yakut, nama antum luar biasa loh. Yakut itu nama permata. Cuman saya bingung juga semenjak antum memimpin, kenapa antum sendiri yang bilang bahwasannya antum adalah Menteri Seluruh Agama. Antum mestinya merawat bagaimana kerukunan beragama yang sudah ada di Indonesia. Betul. Yang lucunya, semenjak antum memimpin, kenapa yang jadi bermasalah cuma Islam? Nah, itu dia. Penceramah radikal lah. Toa lah. Azan lah. Kayak gak ada yang lain mau diurus. Iya, kayak gak ada yang lain. Uang haji. Gue gak mau bilang diembat deh ya. Kalian tahu diri deh. Apakah nggak ada yang lain yang mau diurus sampai adzan diurus? Ada kerjaan. Iya. Jadi buat Gus Yakut terus terang aja Gus. Kira-kira kami ini salahnya apa? Kenapa dimusuhin? Jangan ajari kami untuk bertoleransi. Aliansi Rakyat Menggugat dari dulu sampai hari ini. Toleransi tetap terjaga. Betul. Saya muslim dan rekan-rekan kami yang Nasrani dan non-muslim lainnya duduk sama-sama. Betul. Makan sama-sama. Jalan sama-sama. Waktunya azan kami hormati sama-sama. Waktunya mereka kebaktian kami hormati sama-sama. Betul. Jangan pernah ajari umat Islam toleransi. Karena kami memang ahlinya toleransi. Ya. Yang lucunya, Anda dikit-dikit bawa toleransi, bawa toleransi, bawa toleransi, ayo toleransi. Tapi setiap pernyataan Anda justru membuat gaduh. Betul. Jadi udah langsung aja deh Gus, mau lu apa sih? Mundur, suruh mundur. Lu ini berbuat ini karena apa sih? Diri aja lu. Di Al-Quran itu ada likulli syai'in sababa. Ya. Ba'at ba'at sababa. Ya. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Ya. Ikuti sebabnya. Kami datang ke sini, itu sebabnya adalah pernyataan Gus Yakut. Betul. Kalau lu gak ngomong begitu, kami gak datang. Betul. Nah, pertanyaannya, penyebab lu ngomong begitu apa, Gus? Kalau dibilang lu gak berilmu, berilmu lu. Anak kiai lu. Lu muslim dari lahir. Pertanyaannya apa Gus yang membuat lu begitu? Apa sih? Ya. Ngaku aja. Ya, woy, jawab tuh. Kami umat Islam siap
Mu'adzbe. Jangan bikin iklim toleransi yang sudah baik justru jadi gaduh karena Menteri Agama. Demi Allah, saya bersumpah, saya zakatkan umur saya untuk Indonesia. Betul, termasuk untuk toleransi. Betul. Kami Aliansi Rakyat Menggugat dari berbagai suku agama siap menuntut Gus Yakut untuk mundur. Betul, mundur. Menteri Agama mundur. 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 Adili Menteri Agama. Adili. Adili Menteri Agama. Tangkap. Tidak boleh ada penistaan agama di Indonesia. Betul. Andai kata ada orang Islam menista agama lain, demi Allah, saya yang akan menikah. Dan Alhamdulillah sudah dibuktikan di Aliansi Rakyat Menggugat, yang ikut membela azan bukan hanya orang Islam, tapi orang non-Muslim juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Hidup rakyat yang melawan. Hidup rakyat yang melawan. Jangan melawan. Hidup. Hidup rakyat yang melawan. Hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi. 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 Nah sekarang Bung Albat langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami datang sini karena undangan kamu. Karena mulut dan lidah kamu yang kurang ajar. Ya, kurang ajar. Ingat ya, sebelum kamu dan bapak kamu lahir, suara azan sudah menggema di tanah bumi Nusantara. Atut, saya ingin tanya, kenapa kalian berdalilkan PPKM? Ya, selamanya umat Islam yang kalian tindas. Coba bayangkan, giliran agama-agama lain, PPKM dibuka. Setelah itu, giliran umat Islam, kalian bantai habis supaya sholat pun diatur. Yang anehnya Lutfi Panjaitan, bukan Islam, mengatur umat Islam sholat harus menggunakan kartu vaksin. Sementara kita berlainan agama, ada apa sebenarnya ini? Secara bahasa tubuh, kamu meminta kepada agama lain, hai agama lain, dukunglah kami akan melawan Islam. Tetapi apa yang terjadi? Agama-agama yang ada di Indonesia, mereka tidak terpancing dan pulang mulut kami yang kurang ajar. Kurang ajar kamu. Jelasin sama dulu. Kami itu Santoloyo kurang ajar. Jangan karena kami dikawal polisi. Ya, kalau kamu buat sini, kok panggil yang kacung-kacungmu? Panggil yang lulus kurang ajar kalian. Setan kalian ini. Andai kata tidak bahasa tobat azan dan kebandingan dengan anjing, visi misi kalian tidak terungkap. Ternyata sekarang kamu nyatakan dengan sesungguh hati, kamu bandingkan suara azan dengan anjing. Berarti kamu secara nyata dan tegas telah mengharapkan umat Islam yang ada di Indonesia. Betul atau betul? Kurang ajar kamu ya kuliah. Coba kamu. Anda kata kamu ya, begini terus, dan Kapolri tidak melakukan penangkapan, terindikasi bahwa Kapolri melakukan penjaran supaya di Indonesia, tanah air, terjadi gaduh antara sesama umat. Tetapi sayang, kita berdiri hari ini, bukan cuma Islam, tetapi agama lain bersama-sama kami untuk satu melawan kezaliman dan penjajahan muka Indonesia. Takbir! Akbar! Sekian dari saya minta akut, serahkan diri kamu sama Kapolri ya. Betul. Tambah kami meminta, serahkan. Dan Kapolri, ingat ya. Pak Kapolri, tolong tangkaplah ini manusia dajjal satu. Betul. Kalau Anda tidak mau tangkap, terindikasi ada apa ya. Betul. Apalagi pertemuan beberapa hari lalu ya. Jokowi di antara TNI Polri mengatakan, tolong ya. TNI Polri jangan undang penceramah radikal. Kok kenapa Islam lagi yang disinggung? Ada apa sebenarnya kalian ini? Tanda-tanda besar bahwa kalian akan menghancurkan negara Republik Indonesia. Betul. Bagaikan PPKM hari ini, kalian bersembunyi untuk memindahkan ibu kota. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya.